Heran, nah, ini akan menjadi produk unggulan kita. Kita kumpulkan jadi tumpukan gabah seperti ini. Selanjutnya kita giling atau kita mol. Setelah di sini mol, ini hasilnya jadi beras. Pandemi COVID-19 ini masih belum tahu kita sampai selesainya kapan. Jadi dengan kita melakukan berbagai upaya, berbagai inovasi, kita dapat mencegah kelaparan, kekurangan pangan.